Lucy Estella. Gimana kabarnya di sana teman-teman? Sehat semua, sejahtera ya teman-teman pastinya. Teman-teman, di sini aku hari ini akan sedikit bercerita aja. Karena kemarin itu aku mendapatkan surat dari Kemenkes. Dan di surat ini aku akan menceritakan tentang pendonoran. Ini aku dapat surat dari Kemenkes teman-teman, pemerintah Belanda. Suratnya dengan bahasa Belanda, Lucy sedikit translate. Dia bilang, kepada Mevrouw Lucy, kemungkinan Anda tidak menyadarinya dan memikirkannya. Dia bilang bahwa ini berbicara tentang penyumbangan organ tubuh setelah Anda meninggal. Seperti itu. Dan pemerintah Belanda memberi prosedur ini di bawah ini untuk diregister. Dan di kolom ini kita bisa memilih teman-teman. Ada pilihan Anda menyetujuinya atau tidak menyetujuinya. Dan pastinya dibilang harus dengan persetujuan family ataupun partner pasangan Anda. Seperti itu. Jadi wow, agak gimana ya, mendengarkan bahwa kita akan mendonorkan bagian tubuh kita setelah kita mati nanti. Sedikit ngeri gitu teman-teman mendengarnya. Tapi ya prosedurnya di sini harus begitu. Dan apa aja yang harus didonorkan di sini sudah tertera teman-teman semuanya. Jadi anggota tubuh kita seperti longan gitu. Kalau longan itu paru-paru, heart, jantung, liver, hati, niren, ginjal, ohen, mata, kulit, kulit. Dan kulit, mata, hati itu nanti kalau masih berfungsi kita boleh didonorkan. Dan di sini juga kita bisa memilih, kalau kita nggak mau didonorkan, kita mau didonorkan kepada family juga bisa gitu. So mungkin kalau di Indonesia kita masih kita mendonorkan darah kita gitu ya di PMII gitu. Aku juga suka mendonorkan darah gitu kan, dicek dulu gitu dengan cocoknya darah ABC. Nah, tapi kalau di sini sampai ke organ tubuh gini teman-teman, saya baru mendengarnya. Aku sih sudah lihat gitu ya, kalau menurut Islam sih sangat mulia ya mendonorkan bagian tubuh kita gitu. Karena kan bagian tubuh kita itu harta yang paling berharga ya kan, daripada harta yang lain gitu. So teman-teman, untuk saat ini teman-teman, kalau ada yang niat memang mau mendonorkan ya, yang tinggal di sini atau dimanapun, kita harus rawat baik-baik ya teman-teman paru-paru kita. Jangan merokok kalau meniat mau didonorkan. Terus hati kita, jagalah hati. Jantung kita harus dijaga teman-teman kalau mau niatnya didonorkan ya kan. Niren, ginjal kita, dan mata kita. Ayo, mata kita harus dijaga teman-teman. Jangan main komputer terus. Jangan main game. Jangan main komputer terus ya. Jadi semuanya harus dijaga. Kulit, kalau kita masih bisa, kulit kita masih bisa didonorkan. Biasanya sih kalau orang tua-tua gitu kan kulitnya ya, kalau masih bagus sih gak apa-apa ya, bisa juga didonorkan. Kadang suka kan problem gitu, masalah hati, ginjal gitu, itu nggak bisa didonorkan. Ataupun dipilih pendonor, kita nggak mau kedonorkan ke orang lain tapi dipilih, kita memilih donor kepada family atau siapa gitu. Tapi di sini memang harus diharuskan ya teman-teman, memang prosedurnya seperti itu. Awalnya aku juga wow gitu, saya ngeri-ngeri gimana gitu. Tapi ya itulah prosedurnya di sini. Kita harus menentukan mau didonorkan apa tidak. Dan saya juga kepingin tahu ya kepada teman-teman yang tinggal di sini atau di manapun, kalian dapat surat seperti ini dan kalian tulis aja di kolomnya, nanti
Anda mendonorkan apa tidak? Jadi kan kita bisa sharing gitu teman-teman. Karena prosedur ini kayaknya sih bagus ya, pemerintah di sini tuh gitu mendonorkan sebagian kita organ kita setelah kita meninggal gitu. Bisa mungkin juga ada sih teman-teman, cuma mungkin privat ya, antara keluarga, family ya. Jadi kalau prosedur yang seperti ini mungkin belum kayaknya ya. Jadi aku cuma dapat di sini aja karena saya tinggal stay di sini, so ya prosedurnya itu ada aja gitu di sini itu dari Kemenkes. Jadi kita ya harus mengikuti setiap prosedurnya seperti itu teman-teman. So jadi seperti itu di dan nanti semua ini juga harus ada prosedurnya dari keluarga, dari family, persetujuan. Dan seperti lagi, kembali ke topik tadi, kalau kita tidak mengisi formulir ini, berarti nanti kita sudah diklik menyetujui organ tubuh kita didonorkan setelah meninggal, gitu teman-teman di sini. Jadi sekarang aku harus memikirkan, aku sih belum menjawab gitu, karena saya baru dapat suratnya teman-teman. Tapi sih untuk positifnya sih aku yes gitu. Aku kasih yes dengan gimana ya, ini sangat mulia gitu ya, mendonorkan sebagian tubuh kita untuk orang lain yang membutuhkan gitu ya kan. Nah jadi teman-teman, pertimbangan pendonoran longen, paru, hati jantung, liver, hati, ginjal, mata, kulit. Untuk prosedur ini, kenapa enggak untuk menyumbangkan sebagian organ kita untuk yang membutuhkan gitu teman-teman. Untuk prosedur ini sih aku kasih yes. Walaupun Lucy belum menjawab ya, karena masih dikasih waktu, nanti saya jawab dengan online seperti itu teman-teman. Nah atau teman-teman nanti tulis di kolom komentar tentang ya pendonoran ini gitu, jadi kita bisa sharing is caring teman-teman. So jadi sekarang aku harus menjawab semua ini nanti teman-teman, antara yes dan no seperti itu, pendonoran di bagian organ tubuh saya setelah saya meninggal nanti. Nah teman-teman, seperti itu aja tadi sedikit cuap-cuap aku tentang bercerita tentang ya prosedur dan kultur di Belanda ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. So, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Comment di bawah ini. Thank you for watching. See you next video. Bye.